Aku. Ada yang ingin menanggapi? Sudah sesuai? Ya, ketika presentasi suaranya agak keras ya, supaya temannya bisa menanggapi dan menilai. Oke, beri tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan. Semangat. Jempol kiri. Nama pengirim.
pengirim surat. Terus? Kalau pembuka. Ya, terus? Kalimat pembuka. Oke. Okay. Isi surat. Ya. Kalau pembuka. Ya, sebelumnya? Kalimat penutup. Oke, okay, betul. Penutup. Oke. Okay. Nama pengirim surat. Oke, okay. Satu lagi. Siapa yang itu? Oh, banyak sekali. Perempuan, Farah. Ayo, Farah. Ayo, Farah. Contoh tempat dan tanggal penulisan surat. Oke. Okay. Nama dan alamat penerima surat. Oke, okay, ya. Salam pembuka. Ya. Kalimat pembuka. Heeh. Surat. Heeh. Kalimat penutup. Yo. Salam penutup. Heeh. Nama pengirim surat. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, berarti sudah paham bagian-bagian surat tidak resmi ya? Ya, alhamdulillah. Ayo kita simpulkan sama-sama dari atas urut ya. Yang pertama, nama. Bagian-bagiannya ini Ibu ingin menugaskan kalian project mapel bahasa Indonesia. Silakan kalian bikin surat kepada, terserah kalian kepada siapa, pilih salah satu, ayah atau ibu atau kakek atau teman, mungkin paman atau saudara. Nah, kemudian tulis yang rapi atau kalian ketik. Terus seperti biasa bingkai. Nanti tulisan yang rapi, kalau nggak ada komputer boleh ditulis. Kalau nggak ada komputer Bu, tulis. Kalau ada komputer cetak. Ya, kalau ada komputer cetak. Di bingkai, nanti kita pasang di mading kelas kita. Oke? Okay? Ngumpulkannya kira-kira kapan? Sanggupnya 2 minggu? Cukup? Cukup. Oke, okay, cukup 2 minggu? Cukup. Sepakat? Sepakat. Oke, okay, tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana perasaan membaca surat hari ini? Senang. Dapat nilai berapa?